banget ya. Jadi segar gitu Tribuners rasanya. Dan kuahnya itu juga kental. Halo Tribuners, jumpa lagi di Tribu Lampung Travel. Kali ini Tribu Lampung Travel mampir ke sebuah lapak kaki lima di Tribuners. Namanya Tahu Gejrot Tenda Mabar. Nah, ini adalah kuliner tahu gejrot yang paling rame di sini Tribuners, di Kota Bandar Lampung. Dan katanya juga paling enak nih di sini Tribuners ya. Untuk tahu gejrotnya, Tribuners bisa kesini nih, alamatnya itu ada di Jalan Pangeran Antasari ya Tribuners, lebih tepatnya di depan Puspin, seberang Puspin. Tribuners bisa menjumpai lapak tahu gejrot ini nih Tribuners, pas banget di pinggir jalan ya Tribuners ya. Nah, tahu gejrot ini tuh rame terus Tribuners. Jadi kalau biasanya hari-harinya buka itu maghrib udah habis Tribuners. Walaupun memang jam bukanya tuh nyampe malam Tribuners. Nah Tribuners, di sini kita udah ada tahu gejrotnya nih. Nah, yang bikin rame itu apa selain tempatnya itu strategis ya? Di sini juga tahu gejrotnya itu beda dari yang lain nih Tribuners tuh. Ini tahu gejrotnya itu kalau dimakan di sini tuh disajiinnya pakai alas cobek gini Tribuners, pakai alas cobek. Terus Tribuners bisa lihat di sini ada tahu gejrot spesial juga ya. Jadi tahu gejrot spesialnya itu nggak cuma tahu aja Tribuners, tapi ada juga campuran risolnya, kemudian ada juga campuran tekwan, kemudian ini tekwan telur ya, isinya telur, tekwannya tuh. Ini tekwannya. Dan ini level kepedasannya juga bisa diatur nih. Ada yang level 1 sampai level 1 sampai 4 ya Tribuners. Kurang lebih ya tadi aku lihat ya. Sampai level 5 ya. Oke, sampai level 5. Jadi kalau untuk level-levelnya itu cabainya juga menyesuaikan ya Tribuners. Kalau level 4 ini nih, kita cobain level 4, pedesnya itu sedang Tribuners kalau mau cobain. Coba kita cobain ya, ini dia aku mau coba apa ini, risolnya dulu nih Tribuners nih, risolnya. Oke, selamat makan. Enak banget, emang bener ya enak nih. Ini untuk risolnya enak, kriuk, terus dalamnya tuh mie bihun Tribuners, dan kita juga disocolin pakai cukanya ini ya Tribuners. Cukanya ini racikannya dari gula merah, kemudian dicampur cabai ya Tribuners. Ini kalau level 4 cabainya itu 15 Tribuners ya. Kalau level 4 cabainya 15, tapi kalau level 5 itu cabainya bisa 20 atau lebih Tribuners ya. Nah, terus ini ada tahunya. Ini dia tahunya itu pakai tahu kuning ya Tribuners, kita cobain. Wow. Enak banget ya. Jadi segar gitu Tribuners rasanya. Dan kuahnya itu juga kental. Tahunya enak, crispy gitu di luar, terus lembut di dalam. Terus kita cobain tekwannya nih Tribuners nih. Ini ada tekwan. Tekwannya enak juga. Nah, tekwannya tuh tepungnya itu berasa banget ya ikannya. Berasa banget ya Tribuners. Ini enak banget sumpah. Ini gak bohong, enak banget tekwannya. Ikan banget rasanya. Terus Tribuners juga bisa dicampur tahu. Pokoknya lebih bervariasi lah Tribuners ya untuk tekwan di sini. Bedanya itu Tribuners dari tekwan, dari tahu gejrot lainnya. Dan untuk tahu gejrot spesial ini, itu nggak selalu ada ya di sini Tribuners. Jadi buat Tribuners yang
beruntung pasti akan dapat nih Taiwan, Taiwan mulu ya Tribuners, tahu gejrot spesial yang ada di tenda Mabar ini Tribuners ya. Ini enak banget. Ini harganya Tribuners itu harganya mulai dari 12.000 ya. Nanti kalau untuk tahu gejrot original tuh 12.000 harganya. Itu mau request level apa aja tuh tetap 12.000 ya. Level berapa aja. Jadi kalau untuk tahu gejrot spesialnya itu pakai Taiwan, pakai risol itu harganya 15.000 Tribuners. Ini gurih, gurih banget ya. Gurih manisnya tuh berasa ya Tribuners. Oke, sekali lagi Tribuners, tahu gejrot tenda Mabar ini tuh lokasinya dari Jalan Antasari, tepat di pinggir jalan raya Tribuners. Jadi gampang banget lah dituju ya. Ya, untuk jam bukanya Tribuners bisa kesini tuh mulai dari siang. Siang pukul 1 siang itu udah buka ya Tribuners, sampai malam hari itu pukul 9 Tribuners ini masih buka ya. Kalau memang belum habis ya Tribuners, jadi buruan deh. Jangan sampai datang kemalaman karena biasanya itu suka habis itu maghrib gitu Tribuners ya. Laris soalnya. Cobain. Ini coba kita coba Taiwan sama tahunya Tribuners. Enak banget. Paduan bawang, kemudian gula, cabai, terus garamnya itu imbang Tribuners. Jadi ada manis, asinnya dapat, manisnya dapat, terus sedikit dari asamnya juga dapat nih Tribuners. Dan untuk Tribuners, sekedar informasi Tribuners, ini memang laris banget untuk tahu gejrot tenda Mabar ini. Rasanya Tribuners kalau berkunjung ke Lampung atau berkunjung ke daerah Antasari ya wajib lah mampir ke sini cobain tahu gejrotnya Tribuners ya. Karena untuk pelanggannya sendiri itu udah dari luar kota juga ada Tribuners yang datang ke sini kan, terus ada yang dari luar daerah juga ada Tribuners. Pokoknya ini udah terkenal sih. Udah rame. Nih, aku juga suka nih untuk tekwannya itu crispy banget Tribuners. Crispy-nya tuh tahan lama nih, Tri. Untuk
untuk pemesanan Tribun bisa langsung ke sini ya, atau bisa melalui GoFood. Nah, GoFood bisa Tribuners ya, Shopee Food bisa ya Tribuners. Jadi kalau nggak mau ke sini bisa aja lewat GoFood atau Shopee Food ya Tribuners. Tahunya ini enak banget. Ini risolnya ya. Ini ada cabenya, ada Tribuners ya. Kalau dirasa kurang pedas, Tribuners bisa request aja ya Tribuners, request sambelnya, cabenya, mau pedasnya seberapa ya kalau Tribuners suka pedas ya. Nah, di sini tuh juga ada jus juga Tribuners. Jadi untuk minuman ini cocok banget ya kalau pakai jus ini. Jus jeruk. Tribuners ya. Ini enak banget segar. Jeruknya asli ya. Jeruknya asli. Untuk soal rasa sih, ini recommended banget ya. Dan untuk porsi juga lumayan banyak, kenyangin, bisa buat ganjel perut lapar Tribuners. Kalau mungkin Tribuners makan segini aja udah kenyang juga, emang ya kenyang gitu. Kalau emang butuh makan nasi ya Tribuners bisa jadikan ini tuh untuk pengganjal perut lapar ya Tribuners. Ini telur ya. Tinggal Taiwan-nya nih. Habis. Enak, mantap. Oke, Tribuners. Jadi emang enak banget. Jadi langsung aja Tribuners bisa menuju ke sini. Kalau Tribuners takut kesasar, di sini juga ada di maps ya Tribuners. Nah, tulis aja Tahu Gejrot Tenda Mabar ya Tribuners. Di maps langsung ada dan titik lokasinya itu langsung mengarah ke sini Tribuners. Oke, jadi untuk ini Tribuners bisa makan tahu dengan harga terjangkau. Itu kayaknya udah nggak bakal rugi ya Tribuners kalau untuk ke sini ya Tribuners. Oke, jadi untuk Tribun Lampung Travel kali ini sekian. Ini
ini dia rekomendasi kuliner untuk Tribuners yang ingin menjajal kuliner di Kota Bandar Lampung, terutama di Tahu Gejrot ini. Baik, sampai jumpa di Tribun Lampung Travel selanjutnya.